Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor. Oke, kembali lagi di CVA Softer. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Marhamin. Ini di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Oke, pesanannya yaitu di klub tabung 19. Seperti ini kawan, bejluk double power. Dan di sini tarikannya menggunakan tarikan 6 speed atau 6 kecepatan. Popornya menggunakan popor Magnum. Dan di sini larasnya menggunakan laras kuningan, panjang laras 60 cm, alur 12 OD8. Visirnya ini belakang paten, depannya juga paten kawan. Tempat pengisian anginnya di bagian depan senapan di sini menggunakan mini coupler drat. Dan juga bisa dipompa dengan pompa bawaan dari senapan, yaitu gejluknya ini. Oke. Sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes, kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Karena ini tidak menggunakan tele, jadi kita tes menggunakan visir depan dan belakang paten. Oke. Cek to. Oke, satu kali, mantap. Oke, dua kali mantap kawan. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan. Gejluk DWP, gejluk double power, tabung mode 19. Ini pesanan dari Bos Marhamin. Oke. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam leader.